Ya, ntar jadi tahu pemberantem berantem. Kira-kira nggak tahu berapa Jo? Ya boleh nih, bukan nih? Iya nggak apa-apa sekali-sekali biar orang tahu. Hah? 60. 60-an. Plus yang ini ya, yang nggak masuk ya maksudnya? Ya 65, 60 sampai 65. Ya 60 sampai 60. Oh dikit sih buat laporan kita 70-an ya rata-rata berapa ya? Kamu kan mas? Kalau nggak masuk? Oh Pekalongan nggak masuk situ? Ya. Oh berarti beda lagi. Dan 19. Oh iya Pekalongan nggak 19. Keren, oh iya, cek-cek jadi kameramen. Segitu ya, lu berarti nungguin mereka semua sampai bener-bener busy ya? Sampai. Kalau kayak kemarin nih, solar susah, sekarang solar masih susah gak Jo? Enggak. Hah? Enggak. Kemarin sempat susah gak Jo? Amin mas, itu kemarin setahu saya nih, setahu saya banyak masalah di AMT, armada tankinya ini. Kemarin sempat susah gak solar? Susah semua mas, sepanjang terus ketika susah itu apa tindakan lu pada saat itu? Kan lu penanggung jawab solar nih. Ya. Karena waktu itu ada beberapa hari yang susah ya mas ya. Ya akhirnya hari setelahnya yang kita kejadian itu, kan itu kan cepat saya putar balik. Bukan saya yang nyuruh sih mas, saya kasih pilihan gitu mas. Jadi ada 12 armada malam itu mereka 102 kehabisan solar. Tapi di seberang ada banyak. Seberang kan hitungannya satu manajemen mas. Saya kasih pilihan, pilihan pertama kalian nyari solar di luar. Maksudnya di selain di sini dengan ACC Pak X ya. Pak X terserah monggo. Atau pilihan kedua, kalian muter Subang balik di 101. Nanti muter lagi di Kalijati. Itu bisa ngisi 1 juta di situ. Dan hitungan kita. Tapi sekarang udah mulai normal aja. Nah, itu. Normal. Udah mulai setelah normal. Itu normal. Ini mudah-mudahan aja lebaran enggak ada masalah nih solar ini. Kalau solar sampai susah pas waktu lebaran buat harus mudik harus balik besok ini, disaster, Bu. Bencana. Buka tutup mas ya. Tapi kalau bisa bantuin enak harus lagi. Amin 8 lah udah mulai lonjakan. Belum buka, belum. Kalian mau buka Boy? Oke. Okay. Kayaknya siapa kan ada ini penanggung jawab kita soal solar seremon. Itu ya Jo, itu setiap hari lu begitu aja berarti? Iya. Terus lu kalau lagi libur gitu gimana? Kan lu punya bini, punya anak nih. Terus lu kayaknya pulang gak? Kayaknya gua saya ngerti harus kartu dia Ji. Dia kalau di FB, di IG godain cewek mulu, belajar kayak bujangan. Mana ada mas, mana enggak ada. Gua godainnya lewat BA, mas. Oh, sama aja. Sama penjaga warung. Terus lu kapan ketemu sama istri sama anak lu di Cirebon? Ya karena kita ngikutin Mas Rian dulu ya waktu muda, waktu ini totalitas kerja enggak usah. Perlu ini ya. Itu yakin niatnya buat kerja, bukan buat menghindari keluarga, bukan? Enggak. Soalnya lama banget ya Ji ya? Demi Allah enggak, ya karena pulangnya kan susah. Maksudnya apa namanya, tiap hari harus ada di situ saya. Maksudnya harus ada sini. Ya mudah-mudahan lu ntar ke depannya lancar Jo. Amin. Ini kan lu jadi pengurus pom bensin nih. Siapa tahu Pak Haji besok punya pom bensin di Jakarta. Dia jadi direkt, dari apa namanya, jadi manajernya ya Ji ya. Terus siapa ngerti gue? Loh, yang penting jabatan naik, soal gaji kagak naik lu urusan belakang. Okay. Kagak mas, percuma kalau jabatan naik bini cuma satu. Menyindir lu Jo. Gak apa-apa, buat jabatan. Jabatan. Bukan, kalau Mas Rian kan udah puncaknya ya kan. Mau naik lagi gimana gitu. Terus lu ada saran-saran apa nih buat Amri? Kasih tahu lah, sejauh mana sih lu kenal gua selama ini gitu. Ya. Yang bisa lu saranin ke Amri. Sebenarnya gua kan mantau mulu mas, bukan itu mah tadi mah cuma. Iya, gua tahu. Paham. Jadi untuk konten sekarang sinematiknya dikurangin, konten isinya dibanyakin. Udah benar itu arahnya udah benar. Terus nanti ya kalau mau ditambah.